bisa dilihat usia bukan jadi halangan untuk tetap berkarya kan. Jadi masalah ya Pak berkarya? Oh, enggak ada masalah. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Sejak kapan Pak mulai berkarya? Emang dari SD kalau enggak salah sudah mulai berkarya. Oh, udah seneng gambar ya Pak? Seneng gambar. Lagi pula om saya Bapak Soeharto. Maaf, itu mobil Ancol. Oh, mobil Ancol Pak. Iya. Udah itu kan kita apa mau belajar tuh. Om saya dilempar tuh cat. Tuh kalau mau belajar langsung, gak usah diajarin. Tuh awalnya begitu, udah saya berani terus main warna-warna. Jadi lah. Halo. Ya kalau ada itu apa? Ada yang crayon, apa pastel. Oh. Nah, itu mah kita permintaan aja. Iya permintaan. Banyak gambar tuh di lokasi daerah mana Pak? Jakarta. Saya kan tadinya pelukis Blok M tuh. Oh, tuh hampir Blok M saya ya. Itu dari Blok M Super belum jadi sampai jadi. Itu nama Blok M atas nama saya kan tangannya. Ah, yang benar. Ada tiga orang almarhum terus satu lagi si Agus sama saya. Itu tanda tangan kalau kita boleh tempat di situ gitu loh, lokasi situ ya bolehlah pada nongkrong di situ. Dan pameran juga ada kali 20 kali 40 kali terakhir di taman mini. Terakhir taman mini. Terakhir taman mini. Ini kan ada rencana mau ada kegiatan ulang tahun RPTA. Oh. Ulang tahun RPTA. Jadi kita udah RPTA ini udah sering jadi juara gitu. Katanya kita ada jajan atau bisa atau apa gitu. Saya gabung di Bulungan
1996. Hubungan. Teater ikut apa? Ya, pekerjaan sekarang kayak ini. Apa pak? PPSU. Apa itu PPSU? Mungkin ada yang belum tahu. Penanganan prasarana dan sarana umum. Kebersihan juga semua juga kayak apa? Kemberan apa gitu semua nanti banjir masalah banjir. Kan banyak juga masyarakat yang mungkin menurut mereka kalau gambar di tembok itu kerusakan atau merusak indahnya lingkungan. Tapi menurut bapak apa tuh pak? Baca. Kalau pribadi ya, kalau hanya coran sekitar coran-coran doang, iya. Itu memang merusak pemandangan. Iya, vandalisme itu mungkin. Cuman kalau kita hias dengan seperti astrak atau apa, itu malah bagus kayak sinyal-sinyal jalan. Gitu. Iya. Sebab ya kadang-kadang masyarakat itu ada yang nggak ngerti ya. Iya, benar. Pandang sebelah mata. Iya. Gitu. Jadi seniman itu kayak diremehkan sama yang pandang sebelah mata. Iya. Tapi kalau kita lihat dengan fokus bagus, kita amatin, itu malah bagus sebenarnya. Iya benar pak. Terima kasih banyak pak atas waktunya ya. Oke. Almarhum Bambang Soeharto itu kan sama anaknya gitu begitu juga sama anaknya dia lempar aja.